Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isno Usnodo, Lurah Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada tahun 2010, saya memulai karir sebagai ASN staf di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Kemudian karir kami berlanjut menjadi Kasih Pemerintahan Kelurahan Jagakarsa, selanjutnya sebagai Sekretaris Kelurahan Ragunan, kemudian pada tahun 2018 sampai 2023 saya menempati amanah sebagai Lurah Kelurahan Pancoran. Baru kemudian pada 18 Desember 2023 saya bertugas menjadi Lurah Kelurahan Kuningan Barat. Saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan kehormatan untuk mengikuti seleksi nasional sebagai ASN berprestasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023. Ini semuanya tentu atas dukungan dan arahan dari Wali Kota Jakarta Selatan, dari Camat, dan dari Kepala UKPD-UKPD lain yang senantiasa melakukan pembinaan dan pengarahan kepada saya sebagai Lurah Pancoran dan Lurah Kelurahan Kuningan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam kesempatan yang baik ini saya menyirin Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan mengapresiasi dan memberi dukungan kepada Bapak Isno Usodo yang masuk seleksi nasional sebagai pengawas terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Beliau saya kenal sebagai lurah yang progresif dan inovatif. Di bawah kepemimpinannya banyak capaian positif di wilayah yang dipimpinnya. Misalnya, peningkatan peran warga dalam urban farming, kemudian pengelolaan sampah, ada inisiatif keamanan pangan, dan yang terakhir beliau mewujudkan RW Proklim. Saya berharap ke depan kinerja bisa lebih ditingkatkan lagi dan menjadi inspirasi bagi ASN lain-lainnya. Sukses buat Pak Isno Usodo dari Jakarta Selatan untuk menjadi kebanggaan Jakarta dan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.